Dua warga Kampung Bugis Singaraja terbukti melakukan tindak pencurian sarang burung walet. Bahkan mereka melakukan aksi tak terpuji itu sebanyak 3 kali di lokasi serupa. Kedua pria berinisial MA dan MI tersebut digelandang ke Mapolres Buleleng setelah aksinya tercium oleh petugas. Aksi pencurian itu mulai dilakukan sejak 2 bulan lalu. Modusnya mereka masuk ke dalam toko milik korban dengan memanjat tembok menggunakan tangga. Selanjutnya kedua pelaku naik ke lantai 2 dan langsung menuju ke gudang sarang burung walet milik korban. KBO Reskrim Polres Buleleng, Ibtu Dewa Sudiasa mengungkapkan, kedua pelaku mencuri sarang burung walet milik tetangganya sendiri yang berlokasi di Jalan Air Langga, Kelurahan Kampung Bugis. Bahkan aksinya dilakukan tersangka sebanyak 3 kali. Dua pelaku ini masuk rumah lewati tembok, ya, lompat di tembok. Betul di sana ada besi, pagar besi, ya, yang mana satu orang masuk, naik, mengambil obeng. Jadi dipakai obeng, ya, gemuk itu dibuka. Sehingga keduanya masuk dalam gudang apa namanya, sarang burung walet, ya, satunya menguras semua isi sarang walet, ada 17 pecahan, ya, Pak Ibn, ya. Untuk barang buktinya yang didapatkan 17. Untuk barang buktinya yang didapatkan 17 pecahan sarang burung walet. Itu kalau diuangkan berapa, Pak? Itu kemarin dijual kepada yang bersangkutan pada mana kita minta 500.000. Kepada awak media, MA yang ditemui di Mapolres Buleleng berkilah jika pencurian itu terpaksa ia lakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hasil curiannya ia bagi bersama rekannya sama rata. Ini ngajakin temennya pas ya, sama-sama. Itu nanti gimana hasilnya bagi dua? Ya, biasanya dapat berapa dari penjualan? 7 juta. 500 dapat 2,5 hasilnya bagi rata. Oh. Pencurian pertama kapan? Ada sekitar 2 bulan yang lalu. Terus yang kedua? Sama juga berselang lagi 2 minggunya. Jadi saya di lokasi aja? Ya. Tempatnya sama ya? Kau bikin hat-trick ya? Kenapa sarang burung walet gitu? Cuman itu kita tahu dekat rumah. Oh, dekat rumah? Akibat perbuatannya, MA dan MI pun dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Ancaman hukumannya adalah 7 tahun penjara. Komang Yuda, Bali TV.